Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat ikan hias sapu-sapu helikopter, atau ada yang menyebut ikan panamen. Nama latinnya adalah ikan Sutrisoma panamense. Ikan ini berasal dari Panama. Ikan ini sangat mudah dirawat dan pemakan lumut. Perawatan ini cukup mudah, pemberian pakan pun bisa dikasih bonteng atau mentimun. Ikan ini cukup gampang untuk dibudidayakan. Hanya penempatan indukan jantan maupun betinanya harus benar-benar. Ikan ini panjangnya mencapai 12 cm dan di ujung buntutnya mempunyai rambut atau bulu dan mempunyai sirip, 4 sirip. Ikan ini kalau disimpan di akuarium cocok untuk membersihkan lumut, apalagi pada aquascape, dan sangat bagus. Bentuknya pun sangat unik. Ikan ini cukup pendiam dan jangan disatukan dengan ikan-ikan predator lainnya karena akan membuat ikan ini stres. Ikan ini berjalannya pun ke pinggir dan ikan ini cukup tidak terlalu aktif. Harganya pun relatif stabil dan Indonesia sudah bisa mengekspor ikan hias ini ke berbagai negara. Untuk indukan jantan bisa dilihat dari dia mempunyai kumis. Untuk ikan jantan mempunyai kumis dekat sirip yang paling depan, dan untuk betinanya tidak mempunyai. Ikan ini dapat dibudidayakan dan disimpan substrat seperti batu atau kayu di dalam akuarium. Dan untuk menjadi ikan indukan katanya sih kalau sudah 1 tahun. Demikian sekilas tentang ikan hias panamen atau ikan sapu-sapu helikopter. Nantikan video selanjutnya, klik dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.